Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang ada di rumah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diana. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu aturan menjaga kebersihan rumah. Yuk disimak videonya ya. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat tentu membuat kita nyaman. Ciri rumah sehat adalah bersih dan rapi. Nah, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah, dan aturan tersebut harus dipenuhi agar rumah bersih dan bebas dari penyakit. Perhatikan gambar tersebut ya nak. Jika kita malas membersihkan rumah, maka rumah akan menjadi kotor, banyak semut, banyak serangga, sehingga tidak nyaman ditempati. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah bersih, maka kita akan terhindar dari penyakit. Maka kita harus menjaga kebersihan rumah dan patuhilah aturan menjaga kebersihan rumah. Adapun aturan-aturan menjaga kebersihan rumah diantaranya, lantai rumah harus dibersihkan dengan cara disapu dan dipel. Merapikan mainan setelah bermain, membersihkan pajangan rumah dengan kemoceng, dan seringlah mengelap kaca jendela agar tidak berdebu sampah di tempatnya. Jadi nak, kesimpulan belajar hari ini adalah menjaga kebersihan merupakan kewajiban setiap anggota keluarga.
keluarga. Kebersihan rumah dapat menciptakan kesehatan. Contoh aturan menjaga kebersihan rumah: membersihkan lantai rumah, pajangan rumah, merapikan mainan setelah bermain, sering mengelap kaca jendela, dan membuang sampah ke tempatnya. Baiklah, sampai di sini dulu ya nak pembelajaran hari ini. Ustazah Diana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.